Pendera yang lama, macam saya 10 tahun lebih, 10 setengah tahun lebih di penjara, itu tidak mudah. Saya pun tak anggap macam mudah. Betul. Kadang-kadang ketam juga. Yeah. Kadang-kadang kena kerajang. ada. Bukan tak ada. Saya ni orang biasa. Saya, yelah walaupun saya artis atau benda ke. Saya berbiasa dengan saya luar biasa. pada kebanyakan orang kita pandang Dato' Sri luar biasa. Pasal banyak benda yang Dato' Sri boleh buat yang mungkin kita pun susah nak buat. Umpamanya duduk dalam penjara lama. Umpamanya. Itu pun saya nak bayangkan pun saya dah seram. Tapi yang selepas tu pun agak lagi pasal benda ni semua orang rasa. Iaitu marah. Kalau kita marah dengan orang, orang buat kita, orang jadikan kita macam mana. Saya pun memang ada orang saya, sampai lah ni pun saya pun ada problem. So ya, tapi Dato' Sri ni saya tak faham. Itu saya tak faham. Saya rasa ramai orang pun tak faham. Macam mana orang buat Dato' Sri boleh terus macam okay, apa? Itu mana datang? Untuk apa sebab? Kita nak masuk dalam Dato' Sri ni. Itu benda besar tu. Pertamanya, kita manusia ada kelemahan. Kita ada istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, maknanya kita buat kesalahan. Kita minta Allah ampunkan. Dan dalam hidup ni, ada kita hadapi, terutama bila saya tahu, bila kita berjuang ni, kita bukan lawan seseorang, kita lawan sistem. Penyalahgunaan kuasa, rasuah, melibatkan dakwaan, hakim, Perdana Menteri. Jadi, takkan mudah. Jadi, pertempuran itu dahsyat. Tapi, yang sudah-sudah. Maknanya kalau kita nak pakai dendam kesumat, marah berterusan, jadi tak akan mampu kita fikir soal masalah ke depan. Nak fikir kerana saya banyak sangat masalah ni. Ramai sangat orang mohon ayah, ramai sangat orang fitnah saya, ramai orang dera dan pukul saya. Oleh itu, saya kena hadapi dan cuba selesaikan satu persatu. Saya ni macam cerita-cerita dulu lah, apa ni, enam jahanam apa semua ni. Tak selesai. Betul. Jadi oleh itu, tak apalah, just move on. Apa orang duk kata revenge ni, selalunya kita, bukan nak cerita apalah, kebanyakan orang-orang Melayu biasa ni, dia jenis yang kalau kita kena buku bertumbuh ruas, kena apa, itu semua macam budaya kan, sebagian budaya yang kita kena, kenapa tak faham, sebab tu dia macam satu paradigma yang lain. Saya pula guna kata besar ni, paradigma yang lain. Bila Dato' Sri boleh buat pasal apa tu, ada cakap kenapa dia tak bangkang ke, lawan ke, apa ke, pasal benda tu sangat dekat dengan hati orang kan. Ini melibatkan keluarga, melibatkan apa, maruah, betul, menjatuhkan aib, memberi, mengaibkan, jatuhkan maruah. Teruk betul tu. Dah betul, saya tak Afdi betul, maknanya bukan saya nak menganggap ini satu perkara ringan, memang kan. Sebab tu saya kata janganlah jadi itu dilakukan kepada orang lain. Jadi biar satu pengajaran. Lu zalim, saya hadapi, biar jadi pengajaran. Jadi ada orang tanya, kalau jadi pengajaran macam mana orang tu tak dihukum? Betul juga. Sebab tu kalau setakat dia bersalah pada saya, siksa saya boleh maafkan. Dia curi duit rakyat, dia kena bayar balik. Itu ada beza dia. Atau dia lakukan jenayah, orang ni kena pukul sampai setengah mati, orang ni kena dera. Itu dia mesti ikut proses hukum. Jadi bukan saya boleh maafkan untuk semua orang. Saya boleh untuk diri saya. Untuk personal aja lah. Ya, untuk personal. Tapi jangan anggap ini satu perkara yang besar sangat, sebab banyak dalam sejarah Nabi-Nabi sehinggalah pejuang-pejuang yang lain. Ramai yang fikir kita tak perlu terlalu terikat dengan masa lampau, penderaan masa lampau. Tapi biar ada pengajaran. Betul. Tapi masih lagi pada saya, itu adalah salah satu kuasa adiwira sebenarnya. Adiwira itu sesuatu yang membuatkan bukan orang biasa yang ialah macam saya cakap, orang biasa yang duduk
di luar sana benda tu mudah untuk orang buat dan untuk diterima kan. Tapi sebab tu pada saya, pandangan saya, benda tu besar. Okey, boleh tak yang lebih senang kita sampaikan macam betul dalam tazkirah lah. Oh, kita akan mesti sedia maaf, tapi bila kena diri sendiri dan melibatkan maruah isteri, anak-anak, betul. Pendera yang lama macam saya 10 tahun lebih, 10.5 tahun lebih di penjara, itu tidak mudah. Saya pun tak anggap macam mudah. Betul. Kadang-kadang getam juga. Kadang-kadang kena kerajang ada. Bukan tak ada. Bagi manusia kita. Tapi kita fikir balik, macam mana kita nak rangkul kekuatan, bawa perubahan, atau nak selesaikan masalah kita personalnya. Betul. Wow. Itu sesuatu. Itu orang luar cakap sesuatu. Ya. Sesuatu yang tak boleh fikir. Haa, itu.